cabainya banyak sekali, guys. Ini dipakai untuk berbuka 3 hari cabainya. Sahur, 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 sahur. Yang tampak di depan itu namanya Tugu Gerbang Metro Kota Mataram, guys. Hari ini saya mau pulang ke kampung, mau jenguk orang tua. Saya bersama anak dan istri saya. Kalau saya belok kiri, saya balik ke Mataram. Tapi sekarang saya mau belok ke kanan, arah ke Bandar Udara Internasional Lombok. Kalau saya melewati jalan ini, rasanya seperti jalan tol, guys. Ini bypass rasa jalan tol. Yang nampak seperti pelangi di depan itu namanya Tugu Tembolak. Tembola itu untuk menutup makanan yang sudah siap disaji. Dari rumah saya di Mataram ke rumah orang tua saya tempuh kurang lebih 1 jam naik kendaraan, baik mobil ataupun motor, dengan laju kecepatan maksimum 60 km per jam. Tetapi saya kadang-kadang 60 km per jam, kadang-kadang 80 sampai 100 km per jam, tergantung situasi dan mood berkendara. Sekarang saya sudah sampai di kampung halaman saya. Saya langsung ke sawah, main-main ke sawah, mau memetik sayur, dan saya mulai dengan memetik cabai bersama istri saya. Kita mau petik cabai dulu, guys, untuk bikin sambal berbuka puasa. Cabenya masih hijau-hijau, tapi kebetulan harga cabai lagi mahal, tidak mau harus petik yang hijau-hijau. Ini buah cabenya lebat sekali. Ada yang sudah merah-merah, ada yang setengah matang juga.
sekarang saya mau manjat-manjat, saya mau petik sayur keperi. Nggak tahu kalau bahasa kalian apa namanya, tapi saya atau biasanya di sini disebut keperi. Saya juga ditemani ibu saya atau inak saya. Kalau bahasa Sasak Lomboknya ibu itu inak. Ini yang namanya buah keperi, sayur keperi. Alhamdulillah baru sampai rumah sudah disambut dengan hujan, jadi terasa adem sampai di rumah. Di Lombok Tengah tadi cuacanya agak panas 31 derajat Celcius, sampai di rumah terasa adem.